Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Lea Lea Aja. Dance like there's no tomorrow. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara tentang pendaftaran lalaran nadom kita tulalam ya di aplikasi atau di portal FKDT Jateng ya. Ya, bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai caranya. Ya, pertama-tama kita masuk ke login ke FKD atau SIM data ya. Setelah itu di sini ada seperti ini. Di dashboard ini di sini ada lomba lalaran ya. Sebentar, ini masih loading, kita tunggu. Kita klik lomba lalaran. Setelah seperti ini, di sini ada informasi dan ketentuan. Di sini peserta, bagi peserta yang sudah mengupload bisa dilihat di sini. Di sini formulir pendaftaran, berarti kita harus masuk ke link pendaftaran ini. Coba kita masuk. Nah, di sini ada nama koordinator ya, yang mengordinir lomba tersebut, nomor WA. Setelah itu nama Madin. Di sini link berbagi video telah dibuat ke dalam Drive Cloud atau Google Drive atau yang lainnya. Kemudian paste, tempelkan link berbaginya melalui kolom link berbagi video di bawah ini ya. Kita klik ini sini dulu ya. Kita tuliskan itu, ini nomor WA ya. Nah, itu di sini ada masukkan NSDT. Kita sesuaikan SDT NSDT kita masing-masing. Ke 112 ke 31 50 50 sini ketemu ya, ini matiin saja benar. Setelah itu di sini kita berbagi link. Sebelumnya kita harus sudah punya videonya ya. Kita convert ke Google Drive dulu ya. Caranya seperti ini, kita klik di Google Chrome nih. Kita pilih di sini bisa, di sini ada pilihan Google Drive. Kita klik. Setelah itu kita buat drive baru. Nunggu dulu, ini masih muter ya, nunggu dulu. Ya, ini sudah selesai, kita drive baru, kita klik upload file. Setelah itu kita harus mencari video kita yang telah kita produksi ya. Dimana tadi ya, kita cari dulu. Kita coba ya, open. Di sini mengupload satu item ini harus selesai ya. Ini tergantung besar kecil filenya ya. Kalau filenya kecil ya speknya cepat, kalau filenya besar ya lama. Kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya.
lama ya, sepertinya nggak jalan-jalan. Padahal tadi cuma 127 MB. Oke, ini sudah selesai ya. Ini kurang lebih 10 menit ya, 10 menit kurang lebih uploadnya. Setelah itu kita klik di sini bisa, jangan-jangan. Ini sudah tersimpan ya. Aduh, kembali lagi nih. Bentar ya, bentar. Kita masuk lagi, ini sudah tersimpan tadi. Kita cari tadi apa ya tadi? Lomba Martin, lalaran Martin tadi. Ini ya, ini tadi lalaran Martin. Kita klik kanan. Setelah itu dapatkan link, ini kita klik. Nah ini jangan kita simpan, kita di sini diatur dulu ini ya, dibatasi atau tidak, ini kita atur siapa saja yang memiliki link, kita klik. Setelah itu kita perlu salin, itu kita selesai ya. Kemudian kita kembali ke FKTT lagi, kita copy pastekan di sini ya. Ini sudah kita simpan daftaran peserta lalaran berhasil. Oke, kita kembali lagi ke lomba lalaran yang tadi. Setelah itu kita klik peserta di sini, Miftahul Ulum Grogol RT2 R9 baru proses ya.
Ini keterangannya video dalam proses publikasi oleh panitia. Ini menunggu panitia ya. Mungkin besok baru bisa dipublikasikan ya. Ya, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.